balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Brookhaven lagi. Kali ini tuh kita lanjut lagi cerita adopsi bayinya ya. Nah, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe-nya. Aduh, BTW anak saya si Intan udah jarang cuy berkunjung. Ya maklum lah ya, udah punya suami terus punya kesibukan sendiri gitu. Ah, ya udahlah kita nonton TV aja coy ya. Aduh, ada suara bel tuh. Ya, siapa ya? Intan. Oh, si Intan panjang umur. Masuk, Tan, masuk. Ya. Wih, panjang umur baru juga diobrolin. Halo, apa kabar kalian? Kemar, kami baik kok. Aduh, halo Pak Bro. Widi, makin mantap aja gayanya nih. Biasalah. Wah, keren. BTW, tumben kesini ada apa ya, Tan? Kami ada kabar baik nih. Wah, ada kabar baik. Apa ya? Aku hamil. Wah, yang benar? Iya. Wah, akhirnya. Ya ampun, saya senang banget akhirnya bisa punya cucu. Oke, selamatan ya. Iya. Oh iya, Pak. BTW, aku ada mobil baru nih. Ya ampun, malah beli mobil baru lagi. Buat apa coba? Iya, kan buat koleksi. Oh, buat koleksi. Ya ampun, banyak banget mobil kalian. Aduh. Iya nih, BTW, ayo Pak cobain mobil barunya. Aduh, kayaknya enggak lah. Aduh, ini pinggang udah sakit-sakit semua nih. Susah bangun nih. Aduh, Pak, jangan gitu dong. Sekali-sekali tuh harus keluar rumah biar gak butek sama biar gak kucel. Ya ampun, gak butek, gak kucel. Emang udah tua begini bentukannya. Tapi benar juga ya kata si Intan. Kalau saya di dalam rumah terus nggak sehat cuy. Kali-kali kita hirup udara segar ya. Ya udah dah, bolehlah lihat mobil kalian juga sekalian. Bro, aduh, mohon maaf nih ngerepotin nih. Boleh digendong ke mobil nggak nih? Nah, sorry ya bro. Aduh, ngerepotin nih. Mana ayo, mobil kalian? Nah, ini mobilnya. Ya ampun, gila keren banget mobilnya. Keren banget mobilnya ya. Intan, kamu jaga rumah ya. Oke, hati-hati. Dari bentukannya nih kayaknya mahal nih mobil. Ya ampun, jangan boros-boros duit kalian. Buat anak tuh terutama, ntar lagi kan lahiran tuh. Ini BTW mobilnya kenapa goyang-goyang bro? Ya, kenapa bannya lepas? Aduh, tuh. Tidak. Warisanku. Maksudnya papa, kenapa bisa jadi kayak gini? Ya ampun. Yes. Maksudnya, kenapa bisa jadi kayak gini? Maafkan suami aku, Pak. Aduh, ini kalau aku lahiran, masa nggak ada apa-apa? Ya udahlah, kita langsung kuburin aja. Selamat jalan, Papa. Terima kasih udah merawat aku dari kecil walaupun aku bukan anak kandung. Ya udah, ayo kita pulang. Selamat tinggal, Papa. Saya selamat. Sedihnya karena orang tua saya dan suami saya meninggal. Untuk mengingat orang tua saya kasih nama Darlung Junior. A few moments later. Nah, kita udah sampai nih. Selamat datang Dede Darlung di rumah. Nah, sekarang Dede Darlung tidur di sini dulu ya. Nah,
tidur yang tenang. Waduh, perasaan kok saya badan saya kecil ya? Kan saya sebelumnya perasaan udah mati gara-gara mobil suaminya Intan terjun ke jurang. Dan kenapa tiba-tiba saya terbangun lagi ini, terus badan saya kenapa kecil? Apakah saya terlahir kembali? Ya ampun, tidak. Saya terlahir kembali, saya jadi bayi. Ternyata ibu saya adalah anak saya sendiri. Aduh, ternyata ini bukan mimpi. Saya benar-benar terlahir kembali dan tumbuh menjadi balita lagi. Ternyata si Intan menjadi ibu saya yang dulunya adalah anak saya. Aduh, tapi ini saya kalau mau ngomong selalu susah ya. Coba kita coba panggil Intan ya. Darlung, kenapa nangis ya aku? Cuk, sini digendong dulu ya. Kasih susu dulu nih. Nah, udah. Ya ampun. Kenapa saya minum botol susu lagi? Padahal ini kelihatan menjijikan dan lidah saya terlalu menikmati susu ini. Cuk. Udah, jangan nangis. Nah, sekarang kamu tidur ya. Ayo tidur lagi. Ya ampun. Udah dikasih susu, jangan nangis lagi. Nih. Ya udah, ini kan kamu lihat nih, aku pegang apa nih? Udah tidur lagi. Tidur ya ampun. No. Gitu dong. Udah, tidur lagi. Ampun, dia nggak tahu kalau saya ini dulunya adalah bapaknya. Sekarang dia galak sama saya, benar-benar si Intan ya. Tapi ya udahlah, mungkin ini saya rahasiakan aja ya. Kalau saya terlahir kembali, kalau saya ceritain pasti si Intan nggak akan percaya nih, dan dia nganggap saya pasti jadi anaknya nih. Ya udahlah ya, kita terima nasib aja kalau kita terlahir kembali dan menjadi bocil kembali. Wah, ternyata enak juga jadi anak kecil ya. Hampir semua permintaan saya dikabulkan coy. Gak perlu mikir nyari duit, gak perlu pusing-pusing apain kerja gitu kan. Tinggal minta doang kita dikasih coy. Tapi sayangnya kalau jadi anak kecil tuh harus sekolah lagi. Aduh, males banget coy. Darlung, ayo kita berangkat sekolah. Gak mau ah. Jangan gitu. Ini kan hari pertama kamu sekolah, ya harus berangkat lah. Gak mau, aku mau ditopapin diamond. Ya ampun, ini anak penyelamat. Berangkat gak? Iya, jangan galak. Ya udah, makanya ayo berangkat, nanti terlambat. Ya udah deh, iya, yuk. Ayo cepat, naik. Ya. Tapi janji nanti dibeli topapin diamond. Iya, tapi kamu harus sekolah dulu. Iya. Nah, kita udah sampai nih. Ayo turun. Gak mau ah. Turun gak? Iya, jangan galak-galak mama. Ya udah, ya kamu di sekolah jangan bandel-bandel ya. Ini awas aja nih kalau mama sampai ditelepon sama guru kamu. Iya, tapi nanti janji top upin Taiman. Iya, janji. Mama mah suka tipu-tipu. Enggak, ya cepetan masuk. Ya udah. Halo, selamat pagi, selamat datang di hari pertama sekolah. Nama kamu siapa? Halo, selamat pagi, nama aku Darlung. Perkenalkan, nama ibu Nabila, guru kamu. Oh, salam kenal bu. Ibu, BTW, main FF gak bu? Darlung, ya ampun. Kalau di sekolah jangan bahas game. Iya. Ya udah Darlung, ayo kita masuk ke kelas kamu. Iya bu. Yaudah sana cepetan masuk. Tunggu dulu, uang jajan. Ya ampun, uang jajan nih, duit jajan nih. Gak mau lah, dikit sama. No. Ya makasih mama. Yaudah sana cepetan masuk. Nah Darlung, sekarang kan pelajaran bahasa Inggris. Ayo ke kelas bahasa Inggris. Di sana udah ada murid lain. Ayo ya, bu. Woi mantap, ada murid lain. Berarti saya punya teman nih buat diajak main. Wah mantap. Mudah-mudahan aku ketemu cewek cantik. Nah Darlung, duduk di sini dulu ya. Oh iya bu, makasih bu. Nah ibu mau nyiapin materi untuk bahasa Inggrisnya. Kalian saling kenalan dulu ya. Iya bu, siap.
Ih, ternyata benar cewek cantik. Kenalan ah. Hai. Halo, nama kamu siapa? Hai, nama aku Stepani. Oh, Stepani. Kenalin, nama aku Darlung. Oh iya, Darlung. Salam kenal. Ya, BTW, kamu main FF enggak? Aku enggak dibolehin main HP sama orang tuaku. Oh, gitu. Kalau gitu ya udah deh kita pacaran aja, soalnya kamu cantik. Kalau enggak cantik, ya aku enggak mau gitu. Is. Kata mamaku kalau masih kecil enggak boleh pacaran. Ya, aku ditolak. Tapi tetap boleh temenan kan? Iya, deh, kita temenan. Ya, siapa tahu besar nanti jodoh gitu. Ya udah deh. Aduh, sudah tidak terasa ya 20 tahun berlalu semenjak hari saya pertama sekolah. Dan saya udah kembali menjadi dewasa kembali ya. Ini adalah bentuk saya seperti semula ya. Gak ada bedanya sama saya zaman dulu coy. Tapi gak apa-apa lah ya. Ini kita rahasiakan aja dari mama kita. Dan saya juga udah punya rumah sendiri, kerjaan sendiri, mobil sendiri. Dan saya juga sudah menikah sama teman masa kecil saya yaitu Stepani. Waduh, kalau gitu saya bakalan ngunjungin tempat mama saya lah, udah lama gak berkunjung. Ayo Stepani, kita pergi. Ayo kita pergi dulu, kasihan. Tuh, ini saya harus bujuk mama saya aja tinggal di rumah saya kalau gitu. Ya, walaupun rumahnya deket sih ya, tapi kasihan kalau sendirian gitu. Oke lah kalau gitu. Halo mama. Iya, siapa ya? Ulang. Halo mama. Iya, siapa? Darlung. Oh iya, masuk. Aduh, halo mama, ya ampun. Mama udah makin lama makin tua aja nih. Iyalah, pasti. Apa kabar mama, baik kan? Iya, mama baik kok. Nah gini, ini aku sama Stepani cuman mau lihat mama doang gitu. Gini ma, aku ada saran nih. Kalau bisa mama tinggal di rumah aku aja deh. Terus rumah yang ini dijual aja ma. Uangnya nanti simpan buat mama gitu, kebutuhan, terserah. Ya udah deh, nanti mama pikirin lagi. Ya gitu mah, pikir-pikirin lagi, kasihan mama sendirian ntar kesepian. Iya sih, mama sebenarnya kesepian. Ya udah deh. Oke teman-teman, jadi kayak gitulah cerita kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk pencet tombol like sebanyak-banyaknya. Dan nantikan cerita kita Brookhaven di selanjutnya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua, bye-bye.